Hello guys, so kita sekarang lagi ada di KBRI di Washington DC. Indonesia. Jadi aku ada di sini karena aku mau perpanjang pasporku. Karena pasporku lagi 5 bulan bakalan mati. Jadi aku sekarang mau perpanjang sebelum mau pergi ke luar state. So, ini aku bakalan liatin sama kalian kayak gimana di dalamnya. Cuman tadi di luar belum sempat terekam, nanti pas pulang aku pasti bakalan liatin sama kalian kayak gimana sih KBRI di Washington DC. Stay tuned. Dan itu dia pintu masuk ya. Nah, di sini kita lihat. Dan tidak lupa itu dia. Nah, di sini tuh ada tarifnya gitu guys. Ada tarif pembayarannya berapa. Iya. Sarangnyeo. Sarangnyeo. Keren ya karpetnya. Sekarangnya karpet ya DC Indonesia. Hore, udah selesai. So, ini dia. Boleh difoto gak sih? Aku mau ke situ dulu. Tunggu ya sebentar. Ya, ketutup. Mesin. Oke. Pull. Pull. Here we go. This. Oh, push to air. Nggak bisa. Foto yang di mana bagus ya foto? Hah? Mana? Mana? Oh iya, Pak SBY. Ini dia guys. Apa? Iya. Ini Indonesia KBRI-nya. Tampak dari luarnya seperti ini guys. Cakep kan? Itu bendera kita. Ya? Hah? Jadi ini dia guys, super cakep bangunannya ya. Oke, keren kan? Bye, Indonesia. Sekarang saatnya kita pulang.
si kecil tidur. Halo guys, kita udah ada di mobil. Tadi kita udah, bukan kita ya, aku. Jadi aku udah selesai urus-urus surat-suratnya. Jadi kedatangan aku kesini itu. Foto-foto di embassy. Ya, ngeliat Garuda lagi. Ngeliatin dadanya Garuda. Banyak tatonya. Garudanya ada tato. Ada tato rantai. Ada tato padi-padian. Keren deh Garuda. Iya. Kok bisa ya mereka buatnya kayak gitu ya? Garuda, terus di dadanya ada rantai-rantaian. Garuda kan mythical itu kayak gitu. Keren. Dibuatnya kayak gitu. Nah, jadi balik lagi. Tadi aku pergi ke sana. Jadi aku pergi ke KBRI di Washington State. Itu untuk perpanjang paspor aku yang mau mati lagi 5 bulan. Enggak kamu ya paspornya? Iya, paspornya. Kok kamu ngomongnya bener dong. Oke. Oh, aku tuh enggak bisa bahasa Indonesia. Yang benar bener. Berapa nilainya? Wow, 8. Oh enggak, aku dapat 9. Kebalik sebenarnya. Karena kayak gitu ya, menjatuhkan sekali kamu. Cuman menjelaskan kenyataan. Kelihatan sekali aku bodoh di sini ya. Enggak bodoh, cuman kurang pintar. Oke. Enggak lah, pintar istriku. Amin. Emang? Gue pikirin. Nah, balik lagi. Ntar deh dulu, aku mau liatin sesuatu. Kita tuh lagi ada di jalan kayak ini. Semua di pinggir jalan nih, di gedung-gedung yang super bagus-bagus kelihatan ini, sama seperti yang KBRI kita punya. Itu kayaknya ini semua gedung-gedung embassy negara-negara gitu. Nggak tahu juga ya. Dari bendera-nya sih bermacam-macam ria gitu. Yeah. Kayaknya tempat-tempat embassy semua. Iya, embassy-embassy-nya di sini. Not kayak. Really sure, but. Iya. Yep. Tapi ada salah ada. Tapi nggak di gated loh. Tapi nggak di gate itu masalahnya. Ini bukan either yeah. Kantor itu doang, tapi nggak ditutup. Indonesia cuman. Punya. Iya ada security. Iya ada security segala macam. Di sini nggak. Keren banget. Ya, I don't know. Mungkin mereka budget. Iya. Yeah. Tight budget. Ini Kroasia apa ini? Mana? Kanan depannya ini Kroasia. Masa ingat sih benderanya apa? Kan gak pernah ke situ, Pak. Pernah ke Kroasia, tapi itu benderanya. Oh, iya, beneran. Tapi Bapak kan itu pernah ke situ kan tahu. Bintang-bintang. Ada Frenchies. Frenchies. French. Oh, French Bulldog. Nanti ya, kalau udah punya rumah ya. Ya udah punya rumah, nanti kalau udah pindah. Ya. Mana? Oh itu, oke. Okay. Itu Jerman. Bukan. Jerman cuma 3 warna, gak ada simbol. Ini Meksiko, no. Meksiko, oh, okay. No. Ini tapi memang kayaknya dia embassy-nya dan mungkin Meksika, itu embassy-nya. Ini Jepang, Korea. Itu yang warna putih, benderanya putih si bulatan. Itu bendera di atasnya. Jepang apa? Ini benderanya apa? Jepang kayak gimana? Apa nih? Mana? Singapura. Ah. Sebutan. Apa nih? Turki itu. Agi nggak tahu gini. IPS agi agak kalah IPS. Bukan IPS itu cuma geografi. Iya. Ini apa nih? Ini semua bendera ada di sini. Itu masjid kayak. Oke, okay, oh my gosh, aku ngerasa aku bodoh banget di sini, Nael. Nggak bodoh, cuma kurang ngerti. Iya, yeah, kurang belajar. Udah ada segitu doang ya? Itu nggak tahu, ini kan masih lanjut depan, nggak tahu nih tempat apa. Karena aku cari McDonald's. Oh, itu hijau tuh apa itu hijau? Daerah McDonald's aja. Itu hijau. Ini hijau, ini apa nih? Oke. Okay. Itu Brazil. Itu G, bendera G. Ini lagi ada
of South Africa. Oh bener dah, embassy berarti di sini sen. Kau lihat lebat tulis, baca itu tulisannya tadi. Di sini ada juga apa ini? Ini level biasa aja deh, dia pakai tahu bener. Oh, oke. Berarti ini embassy ya, ditutup pakai gate-gate kayak gini. Ini gereja. Gereja nih. Cakep-cakep ya guys di sini. Kelewatin kayak gitu kayak lagi di Eropa ya. Itu drone-nya itu yang kita cari tuh. Oh iya ya. Ini belok ke kanan nih, ke katedral. Wow, wow, wow. Kalian bisa lihat guys. Ini aku ajak kalian jalan-jalan di sini. Ya karena kita juga. Itu kayak tempat itu John McCain meninggal di situ. Di sini ditaruhnya. Nih dia. St Albans Church. Bukan? Bukan, bukan. Oh, bukan lagi. Ini di dalamnya beda lagi. Wow. Ada acara di dalam yang? Iya ada acara. Iya. Cakep banget yang. Bisa yang di masuk ke sini? Iya, katedral punya publik memang, tapi kayaknya official-official yang petinggi-petinggi yang meninggal semua bikin acara ini. Hmm. Sesuatu yang enak. Sesuatu yang enak itu ketika anak tidur di belakang dengan tenang. Istirahat ya, kita bisa berduaan sambil melihat kanan dan kiri, cuci mata, lihat gedung. Zaman pacaran kita kayak gitu ya. Zaman pacaran atau udah nikah. Oh, bisa masuk ke situ. Pemeriksaan yang ketat, masuk ke situ sayang. Iya, ada gate untuk periksanya di situ. Diintip aja, oh, Pak. Demo. Ini kita mau ke McDonald's kayak mau ke McDonald's. Tapi hal yang ini suka banget lihat gedung-gedung kayak gini, tapi hal yang enggak paling aku suka itu jalannya itu crowded, banyak mobil-mobil yang parkir di kanan, di kiri, terus jalannya juga sempit. Iya, bener lah, oke lah. Tapi ngeri tau gak sih, kadang-kadang ada orang yang gak sign, tiba-tiba dia pergi ke kiri. Ngeri ini indah, 53 degree outside. Iya. Dan aku pakai jaket yang tebal. Suruh siapa dong. Karena aku gak percaya sama ini, kadang anginnya keras banget. Kira-kira ada bangunan bagus lagi gak depan? Aku mau berbicara yang lumayan agak serius gitu. Oke, balik lagi. Kita akan bercerita tentang tadi aku di KBRI. Nah, tadi itu aku perpanjang paspor. Dan yang kedua itu mencari surat legalisasi pernikahan. Jadi kan aku sama suamiku kan nikahnya di Amerika. Di Indonesia statusku itu masih lajang. Mana bu? Bu, kita juga mau sightseeing tapi nggak selamat ini bu. Oke guys, jadi bapak ini mau ke McDonald's, terus kita lagi parkir tadi salah belok sih bapak. Ini chicken sandwich. Ini apa yang beli? Tanpa unda. Lunas? Lunas lah.
Iya, ya kunci ya. Oke, Bapak sudah di luar. Kita pakai kacamata karena ini silau banget. Oke. So, aku itu dari tadi aku ulang-ulang lagi ngomong ulang. So, tadi aku itu kan perpanjang paspor dan urus legalisasi pernikahan. Nah, yang pertama pasporku udah mau habis dan aku mesti perpanjang karena kita bakalan pergi keluar state juga. Nah, buat kalian mungkin yang mau ke Amerika atau kalian yang pengen tahu banget, ini KBRI-nya ada di Washington DC, gimana sih orang-orang yang di luar state bisa pergi datang ke KBRI. Kenapa lagi balik dia nih? Ramai sekali. Ramai. I don't like it. Sangat ramai masa. Mobilnya yang ramai apa orang di dalamnya ramai? Orang di dalam ramai. Oh, oh, orang habis lunch, lagi lunch kayaknya. Oh, maybe yes, right. Kalau mobilnya? I don't know, something lah. Harus nungguin. Nanti pasti suruh ke situ. Sudah lapar sekali kah? Enggak, biasa aja. Oke, okay, ya udah kita jalannya dulu nanti kalau udah ketemu baru beli. Ada exit itu tuh. Exit. Oh iya, lupa buat telepon gininya Eleanor, gigi. Oh iya. Sama mata. Oh, ini sekolah. Nah, apa-apa semua ngajain anak keluar gitu. Oh, ibu-ibu ini jalan-jalan gitu bertiga. Oh, dia punya anak tiga. Itu ada ibu-ibu. Nggak kelihatan dari sini. Serta semua anaknya di bawah aku kira apa. Ceritanya dia bisa tidak menggoyang-goyangin kan strollernya apa?